kesempatan ini para guru di Kabupaten Aceh Barat Daya di tingkat SD akan melaksanakan pembelajaran luring, yang mana pembelajaran luring ini sistemnya pembagian LKS untuk anak-anak, baik itu di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Juga materi pelajaran agama. Kecamatan Mangging, hari ini dilaksanakan penyusunan LKS di 3 titik, yaitu di SD Negeri 1 Mangging, SD Negeri 2 Mangging, dan juga SD Negeri 11 Mangging. Nah, pada hari ini saya berada di SD Negeri 1 Mangging dalam rangka penyusunan LKS sebagaimana sudah saya katakan tadi. Ini SD Negeri 1 Mangging. Nah, ini para bapak dan ibu guru yang akan melaksanakan penyusunan LKS dalam rangka pembelajaran luring di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tingkat SD. Di sini sudah ada fasilitator yang fasilitator untuk kelompok kelas 4 itu Bu. Sedang berlangsung proses penyusunan LKS untuk kelas 4. Oke. Bapak Ibu, LKS yang disusun nanti akan dibagikan kepada siswa-siswa dan siswanya akan dikunjungi oleh gurunya masing-masing untuk memberikan LKS setiap paginya atau setiap harinya. Ketika pagi, Bapak Ibu Guru membagikan LKS ke siswa-siswanya. Kemudian ketika sekitar pukul 12, kurang lebih, nanti LKS-nya akan dikumpulkan kembali oleh Bapak Ibu Guru, wali kelas yang telah dibagikan di pagi hari ini. Proses penyusunannya. Nah, ini bapak-bapak yang sedang menyusun LKS ini. Oke. Oke, selanjutnya ini peserta ibu-ibu dalam rangka penyusunan LKS untuk kelas 5. Nah, untuk kelas 5. Nah, di sini ada Bu Nini Triana. Ya. Di sini ibu-ibu semua. Ini bapak-bapaknya seperti tidak ada dalam daftar. Ini untuk kelas 5. Nah, ini.